Yang ni. Tapi kita bukan bodoh. Dia ingat dia nak perangkap kita, kita perangkap dia balik. Sekarang kita ada akuan bersumpah. Sekarang kita cabar Najib Abdul Razak, buat akuan bersumpah dia pula. Buat. Jangan nak tangkap pula si Zulhami ni. Cara dia kita faham juga ni. Kadang dia tangkap, dua minggu dia masukkan dalam dalam macam-macam peti lah apa semua ni. Lepas tu budak tu lembik, dia suruh sign akuan lain pula. Ini taktik mereka. Munawar Anis kena, Sukma kena, ini taktik mereka. Sebab tu kita jaga betul-betul. Kita nak tengok Najib Tun Razak buat akuan bersumpah. Tengok. Dan kita nak bagi akuan bersumpah ni pada SPR, kepada BPR. Saya tak heran 12 orang ni keluar. Keluarlah pergi bambus. Menyemak kita pun tak mahu lah. Tak payah pun tak apa. Buat-buat ni tak payah. Tetapi saya serius. Kerana rasuah berlaku di rumah timbalan Perdana Menteri. Duit transaction berlaku 10 ribu di dalam rumah timbalan Perdana Menteri. Ini kita minta Dolah Padawi jawab. Kita akan hantar surat dalam minggu ni juga pada Dolah Padawi. Apa tindakan dia? Kalau betul terbukti, dia akan ambil tindakan. Kita akan pergi pada SPR. SPR pun kita nak tengok. Cakap hebat sangat. Buat. Kalau kita boleh buktikan memang berlaku rasuah politik, SPR punya kuasa sebenarnya untuk melucutkan kelayakan Najib Tun Razak daripada bertanding dalam pilihan. Itu saja. Dan saya dah bagi tahu kepada teman-teman 2-3 hari lepas, hari ini pun saya nak nyatakan, adat kita pendekar ni bersilat, silat sampai habis, bertandang ke tempat lawan. Kalau SPR tak buat apa, Dolah Badawi tak buat apa, berdegak berdiri tegak juga Najib Tun Razak di Parlimen Pekan, saya minta restu pimpinan BA untuk saya ke Pekan dan tentang satu lawan satu dengan Najib Tun Razak. Masa tu dia boleh bongkar apa yang dia ada, saya bongkar apa yang saya ada. Itu syarat. Ini rasuah di peringkat tertinggi. Dan Najib mesti kita tentang sekarang. Habis. Kalau semua macam ni senang lah. Kita boleh pergi Pekan teman-teman. Sebab Najib Tun Razak ini adalah bayangan kepada Mahathir Mohamad. Dia mewarisi hampir kesemua sifat-sifat Mahathir Mohamad. Agama ke tepi, materialistik, caranya bermewah-mewahnya. Saudara Zulhami itu bila dia datang, dia keluar tu, dia saya tanya macam mana rumah Najib, dia kata saya sepanjang umur hidup saya tak pernah tengok rumah macam tu punya besar. Macam tu tu rumah penyamun tu. Rumah menteri tak macam tu. Anwar Ibrahim jadi menteri kewangan 16 tahun, 10 tahun tu. Menteri 16 tahun. Tengok rumah dia macam mana. Tengok rumah Najib. Yang si Zulhami Ketua Muda Perak ni tak pernah tengok. Saya dah pernah tengok lah, saya tahu lah. Tak pernah tengok dia tu. Dengan ada liftnya, dengan ada satu pasu besar. Saya kata pasu tu aja, kalau BPR masuk siasat, pasu tu aja pun dah boleh tangkap dah Najib Tun Razak Rasuah. Sebab harga pasu tu pun beratus ribu.